Selamat siang Indonesia. Kami sekarang posisi di Telaga Rindu pemancingan di Kecamatan Karanganyar Kota, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini sekitar jam 1 siang, tepatnya juga cukup ramai pemirsa. Kalau arah ke sana itu ke Taman Pancasila Karanganyar Kota, kemudian kalau arah ke sana pemirsa, arah ke selatan, arah lurus itu ada ke SPBU Lalong atau ke Waduk Lalong Karanganyar Kota. Oke pemirsa, kita masuk ke lokasi Telaga Rindu pemirsa. Itu pemirsa, di Telaga Rindu pemancingan Meteorum Larnang makan dan di atas telaga. Oke pemirsa, itu makan di kota Nuansa di desa. Oke, kita masuk pemirsa. Kita masuk, itu spot selfie-nya pemirsa. Itu tempat-tempatnya pemirsa. Oke. Nah, itu pemirsa. Nah, itu. Nah, ini pemirsa. Nah, ini adalah selamat datang pintu Telaga Rindu. Monggo, Pak. Monggo. Monggo, Bapak. Nggih. Masuk dulu, Pak ya. Nggih, monggo. Ini untuk tempat rumah makan pemirsa. Ini rumah makannya, itu mejanya unik, antik pemirsa. Nah, ini itu tempat rumah makannya. Nah, itu untuk yang kasir, keamanan dan sebagainya. Monggo masuk dulu, Pak, nggih. Ini pintu masuknya pemirsa. Wah, selamat datang di Telaga Rindu. Wah, ini pemirsa, ini untuk tempat foto selfie pemirsa, seperti matahari, bunga matahari. Nah, ini juga pemirsa. Ini pemirsa. Nah, itu Telaga Rindu buat foto selfie bisa pemirsa. Dan yang ini pemirsa, nah, ini kurungan pemirsa, nah, ini kurungan keranji pemirsa, nah, tempatnya bagus menyenangkan. Ini adalah untuk musola pemirsa, nah, itu pemirsa, itu musola, musolanya bagus bersih pemirsa. Oke, kita lanjut pemirsa, lanjut. Di pemirsa, itu, nah, jadi ini seperti rumah makan bernuansa di telaga pemirsa. Oke, nah, ini untuk tempat panggung, mungkin ini kalau ada pertunjukan mungkin campur sari, ada tugas dan sebagainya, ada pemirsa. Itu sound-nya mungkin kalau hari Minggu ada pemirsa. Nah, oh. Dan itu adalah, nah, itu papanya pemirsa. Nah, jadi ramai sekali pemirsa. Iya, ramai sekali. Itu pemirsa tepatnya itu Telaga Rindu, Telaga Rindu pemirsa. Ini tepatnya menenangkan, bersih sekali pemirsa. Itu ramai juga pemirsa. Nah, ini banyak yang makan dan yang juga pemirsa. Oke. Ramai sekali pemirsa. Oke. Itu di tengah itu ada air mancurnya pemirsa, ada air mancurnya. Kita melilingi sini pemirsa, kita kelilingi tempatnya. Jadi pemirsa yang wisata ke daerah Solo Raya, yang belum pernah ke Telaga Rindu, saya sarankan untuk datang ke Telaga Rindu. Ini rumah makan, kafe, plus tempat spot foto selfie, kemudian mancing ikan juga boleh. Nanti dapat berapa ikannya, nanti mungkin dibayar tentunya dengan harga yang terjangkau. Itu pemirsa itu. Ini pemirsa, ini juga ada kolam renangnya pemirsa, tapi kolam renangnya
Ini karena masa pandemi Mas ya. Jadi kolam renangnya masih tutup Mas ya. Nah, ini pemirsa, ini kolam renangnya itu ada perosotannya pemirsa, ada perosotan gitu. Mungkin bentar lagi mau diisi Mas airnya Mas ya. Oke, karena ini masa pandemi jadi kolam renang masih belum diisi air ya, semoga masa pandemi cepat segera berakhir dan nanti kolam renang bisa digunakan untuk anak-anak kecil dan anak-anak dewasa dan sebagainya. Itu kedalaman 60 dan itu kedalaman 80 cm. Oke, kita lanjut pemirsa. Kita lanjut. Oh, lah minggu. Nggih. Wes saya tebih lho anu, Bu. Gemolong, Bu. Lho berking anu, Bu. Berking Ganesha. Ganesha sendang salju. Oh, gimana? Riko. Riko nganu Mas, hari Minggu aja, wonten. Nek pas kula mriki wonten, kali kula mampir mriki, Bu. Nggih. Apa, oh ini. Niki mengke kula video, Bu, kula. Kula YouTuber kula. Oh ini pemirsa, ini untuk bagus pemirsa. Ini untuk sepat live musik ini. Oh, mriki, Pak, Bu. Ya. Sampai jam berapa, Bu? Kalau Sabtu mulainya asar. Oh iya, nggih. Jam 8 malam. Oh, live musik. Oh iya, ya. Saya tanya, Bu. Kalau hari Minggu ada musiknya. Ya, berarti ya, bagi yang pen, yang tamu nyanyi ya, boleh. Oh iya, waktu itu. Jam 8 malam. Mohon maaf, kalau di sini kan Bu, ada Bu, ada harga tiket masuk, Bu? Tidak. Oh, tidak ada. Oh, berarti ini rumah makan ya, Bu? Ya, pesan ya, Bu, ya. Gitu. Nggih. Oh, dari Gemolong. Oke. Okay. Ya. Ini marketingnya, Mas. Oke. Okay. Dari marketingnya. Oke, okay, marketing, nggih. Ya. Ya, saya YouTuber, Pak. Sambil tanya-tanya. Mungkin bisa di depan itu, Pak. Lep itu, Pak, enggak apa-apa. Okay, nanti biar kelihatan bagus. Nggih. 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 Nah, saya tanya-tanya Pak, ya itu kan ada itu Pak. Ini ya. Ya lab itu Pak. Nanti istilahnya biar gambarnya bagus tuh Pak. Sambil tanya-tanya. Ji. Sambil duduk aja nggak apa-apa Pak. Ji. Berdiri malahan. Boten paling sekejap Pak. Pak. Ji biar anu ya sambil duduk. Ji. Pak nyuwun sewu. Nah, ini dengan pimpinan Pak ya, pimpinan atau marketingnya untuk Telaga Rindu. Mohon maaf Pak, Telaga Rindu ini dibuka hari apa sampai apa? Mungkin jam berapa sampai jam berapa Pak? Monggo. Jadi Telaga Rindu itu dibukanya setiap hari. Ya. Kemudian untuk waktunya kita buka dari jam 10. Nggih. Setengah malam. Setengah malam. Oke. Iya. Setiap Sabtu dan Minggu. Oh iya. Kemudian area pancing. Oh iya. Dengan saung-saung. Saung-saung iya. Ya semacam gazebo Pak ya. Nggih. Nggih, kemudian Pak, tadi saya dapat info dari Mbak E tadi. Katanya hari Minggu biasanya live musik Pak ya. Iya, betul. Jadi Minggu live musik. Ya. Jam 8 malam. 20 malam. Jadi mulainya setiap hari Minggu itu ada musik. Nggih. Jam 10 pagi. Sampai jam 20 malam. Oh ya. Tentunya dengan kelompok musik yang berbeda Pak ya. Iya, kalau di sini sudah paten. Paten. Ya, oh. Isi, namanya grup apa? Berapa namanya? Grup apa namanya? Suryanada. Suryanada. Oh, Suryanada. Elektron. Iya. Sabtu biasanya pakai akustik. Pakai musik. Oh, gitu. Oh ya, mungkin juga ada penyanyi Pak ya. Penyanyi. Oh penyanyi. Juga dari sumbangan para tamu-tamu yang bergabung dengan netisi kita. Jadi, kemudian Pak, saya tanya-tanya, ini kan ya, pemancingan Pak ya. Berarti kan ini juga untuk tempat mancing. Seandainya dari tamu atau pengunjung datang ke sini, nanti memancing, nanti ikannya bagaimana Pak? Mungkin ganti berapa itu biayanya? Ini ada area pancing. Iya. Yang sifatnya nanti ada sewa pemancingnya. Oh, gitu nya pancing. Iya, menyewa. Kira-kira berapa Pak biayanya sewanya? Oh, 10.000 ya. Kailnya 10.000, upahnya 10.000. Iya. Hasil dari pancingan nanti ditimbang. Per kilonya 30.000. Oh, 30.000 per kilo 30.000. Oh, ya. Ini mungkin ikan jenis apa ikannya, Pak? Jenis apa ikannya? Ada nila. Nila. Lele, ada patin, ya,
juga gurami. Oh, gurami. Oh, gitu Pak ya. Nggih. Kemudian Bapak, saya tanya-tanya, saya juga baru tahu ini. Tenaga Rindu ini dibuka tahun berapa, Pak? Info. Tahunnya berarti 4 tahun ke belakang. 4 tahun. Berarti 2017, Pak ya? 2018. Oh, 2018, Pak ya. Oke, okay. Sampai sekarang, Pak ya. Nggih. Mohon maaf, Pak. Mungkin biasanya kan pengusaha kan punya cabang wisata, Pak ya. Biasanya ada cabang. Barangkali Tenaga Rindu ini ada cabang, Pak, di tempat wisata lain? Iya. Di Wirun Sugarjo. Wirun kecamatan, Pak, kecamatan? Oh, Mojolaban. Oh iya. Nggih. Oh gitu. Oh iya. Wirun kelurahan? Wirun kecamatan Mojolaban. Ya, pemirsa. Kali ini Bapak promosi, Pak. Monggo, bisa promosi. Jadi begini ya. Monggo masyarakat Solo dan se-Indonesia, se-Indonesia. Jawa Tengah. Iya. Kalau mau cari tempat makan yang bernuansa Indonesia. Iya. Tempatnya ada di Karanganyar. Iya. Telaga Rindu. Di Telaga Rindu. Beralamat di Jalan Kapten Suryadi. Iya. Alamatnya di Karanganyar, Surakarta. Oh iya. Dari Taman Pancasila Karanganyar Kota ke selatan kira-kira 500 meter, Pak ya. Oke. Barangkali Telaga Rindu ini ada nih, Pak, ada akun Instagram atau bagaimana, Pak? Ada. Oh iya. 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 Facebook. Oh iya, oke. Okay. Silakan di Telaga Rindu. Oh iya, oke. Oke. Mohon maaf, Pak. Ini sebelum saya tutup, Bapak atas nama Pak siapa, sebagai apa? Tadi saya belum tanya. Namanya Erwan sebagai bagian marketingnya. Iya. Oh ya, Ji. Oh ya, Ji. Ini sebelum saya tutup, Bapak selaku marketing di Telaga Rindu ini, ada kesan-kesan, Pak, untuk pemirsa dari di seluruh dan se-Indonesia, monggo Pak, bisa pesan ke YouTube ini, Pak. Silakan untuk mencoba resepnya Telaga Rindu. Iya. Iya. Kaum-kaum yang unik dan. Iya. Iya. Yang tempatnya ada di kota. Iya. Kita makan di kota, tapi nuansanya di kota. Iya, tuh. Menu-menu yang spesialis. Iya. Menu-menu yang bunga dan mungkin juga terjangkau untuk masyarakat Solo dan sekitarnya. Iya. Iya. Enggih. Dapat enggih. Pemirsa, demikian tadi tayangan video Telaga Rindu di Kecamatan Kota Kabupaten Karangan Jawa Tengah dengan Bapak Irwan. Saya Imam Education TV. Nanti kita explore tempat-tempat lainnya. Nanti kita para pemirsa yang ingin berkunjung wisata ke Telaga Rindu, saya nanti datang ke sini. Tempatnya ya bagus, sejuk, dan bahkan ini masuknya free, Pak ya. Free. Ya, jadi ke sini makan-makan, mancing, nanti kalau masuknya free atau gratis, nah, tapi untuk makan nanti tentunya dengan harga yang terjangkau, Pak ya, murah meriah. Oh ya, oke. Monggo Pak, masih Pak nggih? Oke, nggih sampun nggih. Setang, masih Pak nggih? Kok takarin Pak? Oh, itu pemirsa. Itu, nah itu yang bawahnya pemirsa. Itu, nah, ini. Ini adalah yang Telaga Rindunya. Ada Instagram pemirsa, balonnya pemirsa. Ini pemirsanya. Pemirsa, demikian tadi tayangan video di Telaga Rindu Pemancingan Kecamatan Karanganyar Kota Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Indonesia. Jangan lupa untuk selalu dukung saya di YouTube Madukesen TV. Nanti kita ekspor tempat-tempat lainnya dengan cara subscribe, like, share, dan komentar di channel YouTube Map Education TV. Sebab subscribe itu gratis, pemirsa. Kami minta dukungan para pemirsa dimanapun Anda pemirsa dengan cara subscribe. Sebab dengan subscribe kami lebih semangat, lebih ingin berkarya, menampilkan
tayangan video bermanfaat, tempat-tempat positif, tempat-tempat kegiatan yang menarik lainnya. Kian, salam dari Indonesia. Yang pemirsa, salam handal Indonesia. Mas. Bapak sudah apa nggih? Sudah nggih? Masih panggil? Oke. Okay. Oke, keluar tetap pilihin. Oke. Pemirsa, terima kasih tayangan video di Telaga Rindu, Kecamatan Kanya, Kabupaten Kanya, Jawa Tengah, Indonesia. Jangan lupa untuk yang pengen wisata di Sororaya, silakan saya gedakan untuk bisa mampir ke Telaga Rindu ini. Tempatnya gratis, ini rumah makan sekaligus pemancingan. Spot foto, view-nya juga bagus, menarik untuk para wisata keluarga dan teman-teman Anda semuanya. Sekian dari saya, Taman Dio Indonesia.